viral penampakan mengerikan kelelawar seukuran manusia menggantung di rumah. Apa yang akan Anda rasakan ketika melihat binatang seukuran tubuh Anda? Menakutkan atau mengerikan? Baru-baru ini viral seekor kelelawar yang memiliki ukuran sebesar tubuh orang dewasa. Sebuah gambar terbaru dari Vipina yang dibagikan di Twitter menunjukkan kelelawar seukuran manusia. Gambar itu kemudian beredar luas di berbagai platform media sosial dan membuat para warganet sangat ketakutan. Seorang pengguna Twitter dari Filipina @alexyustar622 mengunggah gambar yang menunjukkan kelelawar raksasa. Ia mengklaim bahwa itu adalah rubah terbang bermahkota emas raksasa. Tampak dalam gambar, hewan kelelawar bertubuh hitam, seukuran manusia, bergelantung di atas kabel rumah warga. Gambar itu diunggahnya pada tanggal 24 Juni tahun 2020 dan menjadi viral di media sosial. Ingat ketika saya memberitahu kalian tentang Filipina memiliki kelelawar berukuran manusia? Ya, ini yang saya bicarakan. Tulisnya, hingga berita ini ditulis, Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2020. Unggahan itu telah disukai lebih dari 262,9 ribu dan diretweet lebih dari 105,2 ribu pengguna Twitter. Banyak warganet yang bereaksi terhadap unggahan tersebut. Mereka meminta untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang hewan mamalia itu. Warganet juga meminta pengunggah mengklarifikasi keraguan di dalam benaknya. Pengguna Twitter @luistenantif mengatakan, "Hai, dari Filipina di sini. Saya dapat mengkonfirmasi ini. Mereka memiliki lebar sayap yang besar tetapi tubuhnya tidak terlalu besar. Kurang lebih sama dengan tubuh anjing berukuran sedang. Sedikit lebih kecil. Kayaknya, lebih lanjut." Ia mengatakan bahwa kelelawar itu hanya makan buah-buahan, terutama jambu biji, dan kelelawar itu sangat lembut dalam utasan lainnya. @luistenantif menambahkan, ada yang lebih kecil bergelantungan di pohon dan kadang-kadang di bawah atap beberapa rumah, katanya. Namun yang lebih besar ini biasanya berkeliaran di pohon yang lebih tinggi, tapi kita jarang melihatnya. Terakhir kali saya melihat kelelawar raksasa ini hampir 5 tahun yang lalu, terangnya. Pengguna akun Akeong garis bawah Muntailchat membagikan gambar yang memperlihatkan lebar sayap kelelawar. Ia mengatakan bahwa tingginya bukan diukur berdasarkan badan, melainkan rentang sayap 5,58 kaki, 1,7 meter. Artinya seperti ini, bukan tinggi badan kelelawar itu sendiri, terangnya. Tidak jelas apakah gambar itu sebenarnya dari seekor kelelawar raksasa bermahkota emas, namun beberapa tweet menunjukkan bahwa kelelawar pada gambar tampaknya tidak memiliki warna orange di kepalanya. Akun @marlomamocot mengunggah gambar yang menunjukkan kelelawar raksasa bermahkota emas. Ini bukan kelelawar raksasa bermahkota emas, karena kelelawar di foto Anda tidak memiliki warna kuning yang berbeda di kepala kelelawar dan terkadang di sekitar tubuhnya, katanya. Kelelawar raksasa bermahkota emas adalah spesies megabat asli Filipina. Kelelawar ini disinyalir sebagai spesies kelelawar terbesar di dunia. Kelelawar raksasa bermahkota emas memiliki wajah yang menyerupai rubah. Mereka adalah spesies yang terancam punah karena penggundulan hutan dan perburuan untuk dikonsumsi. Serambinews.com. Jadi bagaimana menurut Anda?